Gimana lo? Gue jadi pesan tiket ya? Ya sebenarnya sih gue kesel aja. Gue kan pengen menuhin kebutuhan diri gue sendiri. Tapi gue selalu ngutamain kepentingan adek gue. Iyalah, satu kali lo harus ngutamain diri lo juga. Ya udah, jadi nih ya, lo ikutan war tiketnya. Oke deh, gue transfer sekarang ya. Langsung transfer ke rekening gue aja. Oke. Okay. Halo men. Iya cuy. Kayaknya gue tahun ini udah harus cuti nih. Soalnya gue udah gak enak banget minta uang semesteran sama kakak gue. Iya. Makasih ya men supportnya. Sip. Jan, gue gak salah denger tadi lo mau cuti. Gue kan udah bilang pendidikan tuh nomor satu. Sejak papa mama gak ada tuh gue selalu ngusahain semuanya buat lo. Sekarang lo malah mau cuti, udah gila lo ya? Justru itu kak, gue gak mau lagi nyusahin lo dengan biaya kuliah gue. Biar gue kerja sendiri buat biaya kuliah gue. Gue tahu kok, selama ini mungkin gue jadi beban kan buat lo. Lo pasti pengen lah nyelingin diri lo sendiri juga gitu tanpa harus mikirin gue. Udah gak usah ngomong macem-macem deh, kapan SPP harus dibayar? Gak usah kak, biar gue cuti aja deh kayaknya. Juan, besok kak. Aduh kakak benar-benar gak inget lagi kalau besok lo harus bayar SPP. Uangnya udah gue transfer lagi ke teman gue. Halo? Udah, sorry banget nih. Kalah war ternyata kita. Kesel deh gue. Gue transfer balik ya duit lo. Oke deh, thank you ya Vin. Gak apa-apa. Udah, besok bayar SPP langsung ya. Gue gak mau dengar lagi kalimat cuti dari lo. Maafin gue ya, lo gak beban kok buat gue. Gue yang seharusnya minta maaf kak. Gue tahu kok banyak bahagia lo yang tertunda gara-gara adanya gue. Ah, udah gak usah bawel lo.